Oke guys, balik lagi di channel gue, di channel Robby Hardian. Di video kali ini, gue akan sharing ke kalian salah satu tempat untuk main-mainin modifikasi Vespa kalian. Ya, Vespa Matic, Vestik. Ya, kita lihat aja. Mungkin ada yang sudah tahu buat di area Makassar, cuman kalau buat kalian yang belum tahu tempat ini, so stay tune terus, kita langsung lihat ke dalam. Halo. Halo. Ya, sore. Ya, thank you. Oh, ini saya ada Vespa Matic nih ya. Ya. Nah, ini Evil Scooter ini ada apa aja nih, Om? Kami dari Evil Scooter menyediakan spare part, Om, modifikasi. Oke, jadi ada untuk spare part juga ya? Iya, ada. Iya, jadi buat kalian teman-teman yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu ya. Gua jamin pasti sudah ada yang tahu. Cuma kalau buat yang belum tahu, nah, kalian para pengguna Vestik atau Vestmat ini bahasanya nih. Vestmat. Vestmat ya, Vespa Matic, itu kalian bisa cari part-part atau bagaimananya itu di Evil Scooter ini. Oke. Ya. Untuk pembukaan, Om, boleh diinfoin ke teman-teman Evil Scooter ini mungkin kapan bukanya, kemudian Instagramnya apa kalau teman-teman mau kepo-kepoin nih. Oh, boleh, boleh. Kami buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya. Dan Instagramnya boleh dicek aja, evilscooter.id. Oke, cuman untuk opening ini, Om, untuk berdirinya Evil Scooter nih kapan sih? Sudah berapa lama? Kalau untuk berdirinya kami bukanya di bulan Agustus, 17 Agustus kemarin. Oh, masih baru ya, teman-teman masih baru 17 Agustus ya. Oh, oke. Saya lihat-lihat dulu. Oke. Okay. Ayo guys, yang mau lihat di dalam ada apa aja, kita masuk ke dalam. Ini, Om, ada part-part yang ready, ada dari subbreaker, Ohlins. Oh, dari spring Primavera juga, ada Luigi, ada dari lampu juga, stop lamp sama headlamp. Oke, macam-macam mereknya itu. Iya. Kayaknya ada apa itu? Power One dengan SIP ya. Iya. Jadi yang kalau cari SIP, terus juga nih gua udah lihat ini ada level 10 ya. Ya, ada level 10 ada juga. Ada level 10 juga. Jadi ready partnya lumayan oke lah ya. Iya. Lumayan oke. Mungkin terus juga sekalian di belakang juga ada. Oke, boleh kita lihat. Ini ada peleknya juga yang ready, Om. Dari NC, Marcello, Marcello. Sama Borske juga ada. Ini. Oh iya, ini apa yang anak-anak bisa bilang Borske model Marus? Ya, model Marus. Borske model Marus nih guys. Ya, jadi kalau yang mau cari yang kayak model Marus, ini bisa solusi nih. Ya, betul sekali, Om. Benar. Wah, lumayan banyak nih, Om, untuk ready untuk peleknya ya. Iya. Om, boleh bocorin ke teman-teman nih, mungkin yang lagi nabung yang mau cari-cari velg. Ya, range-nya berapa nih, Om, kalau untuk velg nih? Kalau range-nya dari 6 jutaan sampai 16 jutaan ada. Oke, ya, mulai dari 6 juta sampai 16 jutaan. Ya. Oh, oke deh. Jadi buat teman-teman yang memang mencari mau bikin cantik-cantik ya Vespa-nya kalian, ya Vespa Matic-nya, ini udah ready nih ya. Ya. Ini semua sudah termasuk pasang. Harga termasuk pasang ya? Iya, termasuk pasang. Oke, jadi nggak usah pusing lagi. Datang, duduk manis, mantap. Om, ini ada lampu, sen. Waduh. Sama stop lamp. Waduh. Kayaknya motor Om Robby masih, lampunya masih standar. Aduh. Jajan lagi nih guys, jajan lagi guys. Aduh. Ini lampu dari mana nih, Om? Dari level 10. Level 10 ya? Iya, Om. Level 10, wah yang tadi gua sebut guys ya. Iya. Aduh, coba deh, boleh dong dibuka, dilihat isinya tuh gimana itu? Boleh, mungkin teman-teman juga ada mau lihat. Ini dia stop lamp-nya clear, Om. Jadi benar. Jadi motornya, Om, sesuai ya dengan konsepnya saya ya. Siap. Sesuai. Okay. Biasa masih baru susah. Oke. Okay. Ini dia penampakannya, Om. Oke, ya seperti ini ya. Iya. Oke, jadi kalau yang standar itu masih donggolnya agak-agak merah. Iya, masih agak merah. Uh-huh. Kalau ini udah LED, Om. Sudah LED ya? Iya. Oke, terus di dalam? Di dalam. Udah ya? Sudah ada. Oh, stiker. Ada berapa stiker? Oh, iya. Oke. Itu yang stop lamp, kemudian yang ada lampu sennya juga, Om. Lampu sen. Kami sediakan juga.
buat Om Robi. Oh, oke. Okay. Ini lampu sennya LED juga, Om. LED juga? Ya. Kalau ini LED kelihatan keren, Om. Dia bisa running. Oh. Dia sen. Oh, jadi padahal gue juga kagak ngerti itu. Oh aja. Oke. Okay. Ya udah nih, Om. Biar teman-teman, saya juga nggak penasaran. Oke okay, deh, kita. Siap. Bungkus aja, kita pasang aja, Om. Oke, thank you. Ya. Makasih, Om. Jadi, stay tune terus kalau mau dilihat runningnya itu gimana. Mungkin jalan kali dia ya? Iya, jalan. Oke, okay. Ini bakal cakep deh. Kita langsung bongkar ke depan. Siap, kasih. Oke. Okay. Lune, yo me llamo Tarzan, la gente me dice, como es. El rey de la selva. Jane es perfecto, gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. Ando con mi león, cazando los ciervos. ¿Cómo es? Los leones y ya está. Yo soy el rey de la selva. Orangután y Superman. Yo mando esto hasta tu papá. Yo soy el jefe de este lugar. Yo soy el rey de la selva. El rey de la selva. Orangutanes hacen lo que digo. Yo soy el rey de la selva. Que con la púa me dicen el tiro fijo. Yo soy el rey de la selva. Que al lado de los malos no me dan un brinco. Yo soy el rey de la selva. Que con mi fal de hoja nunca yo me rindo. Yo soy el rey de la selva. Marmalada de banana para ella. Le sirve mucho porque ella está muy bella. Se ve más linda, se ve más bella. De selvariña, una oncella. Orangután y Superman. Yo mando todo esto a tu papá. Yo soy el jefe de este lugar. Yo soy el rey de la selva. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran, yang mau memodifikasi Vespa Matic kalian, bisa langsung aja ke Mavel Scooter guys. Ya seperti gua hari ini, di video kali ini, kalian bisa lihat unboxing singkatnya. Kemudian kalau sudah dipasang, itu lampu-lampunya itu gimana. Dan ternyata beda kan? Yang mau juga, langsung ke sini aja. So, thank you banget yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.